Diary. Kalian lagi ngapain? Kenapa? Pengen tahu aja. Udah sana-sana. Ya udah, kamu kalau mau bilang aku aja ya. Hari ini aku kasih gratis. Ya udah, aku mau jalan dulu ya. Lumayan untuk dumbel. Sebentar, Putra, kamu lapar gak? Ya, ini dari kita belum makan nih. Kebetulan mana? Masih ada gak? Kita mau dong. Oh, masih ada nih. Tapi bayar ya. Jangan ledek. Kamu gak tahu siapa kita. Kasih tahu Putra. Terus kalian aja dia banyak duit ya. Semuanya 12.000. Kabur! Albi, Putra! Kamu gak apa-apa? Mereka kenapa sih seperti itu? Mereka memang seperti itu. Lama-lama kamu juga terbiasa. Iya, masalahnya kan ini aku buat setoran. Ini perdagangan punya tetangga aku. Aku cuma ngejualin. Aku berharap uang penghasilan dari ini bisa buat tabungan aku masuk SMP. Kan lumayan buat bantu orang tua aku. Ya sabar ya, Syafira. Nanti aku coba aduin ke Bu Guru. Mereka memang keterlaluan. Kok aku gak ngeliat dua rusuh itu ya? Dua rusuh itu siapa? Ya, ada-ada aja dua rusuh itu siapa? Itu tuh Albi sama Putra. Kan dimana ada kerusuhan, di sini ada mereka. Mana ya? Kamu kenapa? Kamu lapar? Biasanya ada Safira jualan kue. Kemana ya dia? Safira, dagangan kamu kemana? Aku gak jualan hari ini. Kenapa ya dia gak jualan? Padahal kan kita lapar. Sama, aku juga lapar. Kalau aku belum makan, pasti pikiran aku ngeblank, gak bisa mikir apa-apa. Ya udah, kita jadi kantin aja yuk. Ayo, ayo. Hai Akila. Syafira, kok kamu gak bawa dagangan? Kamu gak jualan? Pasti gara-gara kemarin ya. Mereka emang keterlaluan. Tapi mereka sudah dapat balasannya kok. Maksudnya? Iya, kemarin si Albi jatuh dan kakinya cedera. Gak apa-apalah, dia jadi pelajaran buat mereka. Kamu tahu dari mana? Bu Guru yang ngasih tahu aku. Albi, kamu udah sembuh, kaki kamu kenapa? Makanya, jadinya jangan rusuh, kena batinnya kan? Udah ah, biarin aja, kita mau ke kantin, lapar nih. Albi, kaki kamu kenapa? Putra, itu kaki Albi kenapa? Rasa pembalap kayak gini. Kamu Putra masih aja. Tadi kan jatuh kemarin gara-gara lari bawa dagangan kamu. Akhirnya begini deh. Makanya mulai hari ini kamu sadar, jangan nakal lagi. Kan kalau sudah seperti ini kamu juga yang susah. Ya Syafira, aku minta maaf ya. Mulai hari ini aku akan menjadi anak yang baik. Kamu yakin kalau kita jadi baik sekolah ini gak seru? Ya Putra, aku mulai hari ini mau jadi anak yang baik. Tapi kalau kamu mau
Masih mau nakal terserah, paling kamu kayak aku. Kakinya cedera atau mungkin kaki kamu patah. Jadi kamu gak punya kaki. Enggak, serem aku menjadi baik juga. Nah gitu dong, jadi mulai hari ini sekolahan kita ini jadi damai dan tenang. Syafira, kamu maafin mereka enggak? Aku maafin kok, aku senang kalian berubah menjadi baik. Ini sekolahanku yang baru. Aku terpaksa pindah ke sekolah ini karena rumah dan sekolahanku yang lama kena gusur. Terpaksa aku menonton pindah rumah. Aktivitasku tidak ada yang berubah, sama seperti di sekolahanku yang lama. Aku bantu ibu cari uang dengan menjual kue di sekolah. Yang pasti di setiap tempat ada yang berbeda, dan aku harus bisa beradaptasi. Beruntung, Putra dan Aldi sudah berubah. Jadi, di sekolahku yang baru lebih tenang dan nyaman. Jakarta, 18 Oktober 2020. That's all I want.